Sari Kanak. Para sahabat hanya menggunakan kendaraan-kendaraan yang sangat tradisional, sangat sederhana, yaitu onta dan juga kuda. Banyak diceritakan dalam kisah-kisah kehebatan para sahabat, ya, karena perjuangan yang tinggi, karena usaha yang luar biasa, Allah memberikan karomah mereka bisa terbang, mereka berjalan di atas air dengan jumlah yang banyak, ya, dengan jarak yang panjang. Itulah di antara karomah daripada para sahabat. Hingga jamaah sekalian, kita hari ini bisa menikmati, ya, suasana di Madinah ini, suasana yang indah, bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, bisa melaksanakan ibadah dengan tepat. Dan saya yakin sebagian kita sudah mengenal, bahkan sudah dapat hadir melaksanakan. Dalam benak kita yang namanya itu ada sesuatu yang maksudnya kita berperan. Gimana Bu perjalanan? Alhamdulillah lancar. Dia udah kelamaan kering ya Pak ya, tadi. Iya. Bagus aku ya ke sini. Awalnya kan kene ya. Oh iya. Kita ngomong nak.
Sah? Anak. Siap anak. Sil halal ada. Sil halal. Sil halal. Sil halal. Yang mana tadi? Yang merah, 1 kilo itu. 1 kilo? Sama. 2 kilo? Sama. Apa? Estengka apa? Ini nus. 1 kilo. 50? Iya, 1 kilo 50. Apa yang ada kecil? Halal. Halal, sudah halal. Nanti ketika kita mau berangkat tawaf atau umroh, jangan lupa bawa resep untuk membawa sendalnya masing-masing. Dan inilah sehebat apapun jelima sekalipun belum masuk kaum atau haramnya bawa resep gagal dan apa sana tidak akan menemukan hak di bawahnya karena sedang mengajar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi jangan sampai lupa bawa sendalnya, bawa resep di bawah masing-masing. Dan ketika kita di dalam masjid Al-Faqor harus musuh untuk mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memikirkan hal-hal ini. Doakan saudara kita, sama orang tua kita,